orang ikut lah tu. Ada orang, dua, tiga orang ikut lah. Pelajar Iniza. Macam mana? Puan pun rosak. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala. Tak ada tu? Amat besar. Okay. Hah? Dia lah amat besar tu lah. Baru meninggalkan Jumaat, dosa Jumaat tu dosa amat besar. Dan jikalau berturut-turut tinggal Jumaat tiga kali dengan tiada uzur, maka jadi munafik. Makna apa? Makna kalau ada uzur, tak jadi munafik dan tak dosa. Macam mana yang kata yang tak jadi munafik ni? Macam mana yang kata tak ada uzur ni? Yang kata tak ada uzur ni, makna tinggal saja-saja. Dan kalau ada uzur, maksudnya kalau ada uzur, tak jadi munafik lah. Contoh ada uzur lah ke mana? Sakit. Yang kita belanja dalam kitab pedoman sembahyang jemaah tu, yang mana kita kata segala uzur-uzur sembahyang berjemaah itu sama dengan uzur untuk tinggal sembahyang jemaah. Sama ya. Jadi kalau pergi kat kitab-kitab mereka, uzur-uzur untuk tinggal jemaah, dia sebiji macam uzur-uzur untuk tinggal jemaah. Uzur-uzur untuk tinggal jemaah, dia sebiji dengan uzur-uzur tinggal jemaah. Jadi sakit ke, hujan lebat sangat ke, sama macam semain jemaah sebiji. Kemudian kata musanya, bermula jikalau suatu dusun yang mudah berkumpul orang-orangnya sedusun tu. Dusun ni kampung kecil, di dalam satu masjid, maka tiada harus berbilang jumaat. Ni isu berkaitan dengan bilang jumaat. Jadi berbilang jumaat, ada orang mengajar, kata kalau seseorang tu di tempat dia ada dua masjid, dua-dua buat jumaat, dua-dua penuh masjid, dia kata kena ulang zuhur. Itu salah. Yang kata ulang zuhur ni ialah kalau dua masjid tu tak berhajat untuk buat dua, cukup hanya satu, tiba-tiba pergi buat dua. Dua-duanya semayang jumaat. Maka barulah ada isu, siapa yang takbir dulu itu yang sah semayang, yang takbir kemudian tak sah semayang jumaat, kena ulang zuhur. Tapi kalau dah kampung tu ramai sehingga berhajat dua tiga masjid pun penuh juga, maka tu tak payah qada, tu tak payah ulang zuhur sebab ada uzur, ada hajat. Adapun jikalau sukar berkumpul, sukar berkumpul di dalam satu masjid, maka harus dua masjid. Dan jikalau tiada boleh dua masjid, maka tiga masjid. Gitu. Kalau tiga masjid tak boleh, empat masjid. Tambah kalau Indonesia, Indonesia lagi banyak penduduk. Indonesia hari tepi Aceh hari tu, Allah. Nak keluar kereta bayar dah. Daripada pagi malam penuh jalan aja macam semua. Kalau nak keluar kereta, nak go start belakang nak go kereta tu, dia kena upah orang suruh berhenti kat jalan tu, suruh hari. Suruh apa? Kita ni keluar. Kena upah sikit. Siap ada upah jalanan lagi. Orang tu kaya saja. Upah kaya berapa banyak kereta tak ada. Bagi 5,000 kalau 100 kereta, banyak dah tu. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, iaitu yang dua tiga masjid itu sekadar hajat berbilang masjid itu. Sekadar hajat je lah. Jadi bukannya kalau berhajat pada dua, buat empat tak boleh. Kalau berhajat pada dua, dua saja, bukan tiga. Kalau berhajat kepada satu, satu ya. Itu dari kerana uzur tiada muat. Dari kerana uzur, apa uzur pada tiada muat, tak muat orang untuk kumpul dalam satu tempat, maka kena buat dua masjid ataupun tiga masjid baru boleh kumpul. Tak ada masalah. Atau terlalu jauh hingga dapat masyaqah. Jauh sangat. Contoh kita nak semayang Jumaat kena pergi bandar, jauh. Maka kita pun buatlah masjid dekat Kuala Nerus, kita pun semayang situ. Contohlah kita main kampung tu sampai ke bandar, contohlah. Maka kita pun buat masjid dekat Kuala Nerus, kita pun buat semayang Jumaat di Kuala Nerus. Tak apa. Jadi tak buatlah kat masjid dekat Terengganu, kat Kuala Terengganu tu, kat bandar, sebab apa? Jauh sangat. Tiada tergantung. Terlalu jauh hingga dapat masyaqah, tiada tergantung, yang ini tiada terbeban, yang ini tidak boleh masyaqah yang tak dapat kita tanggung.
yang dapat kita tanggung, masyarakat yang syadidah yang tak dapat kita tanggung, payah sangat. Aku boleh buat banyak masjid. Ada pun orang-orang suatu dusun yang tiada cukup 40 orang, maka jika dapat kedengaran azan Jumaat dari tempat Jumaat yang cukup 40 orang, maka wajib atas yang kurang itu datang pada semayang Jumaat di tempat yang cukup itu. Cukup 40. Okey, sulain pula. Contoh kat Batu Rakit ni, penduduk dia 30 orang. Tengoklah. Ini 30 orang. Maka kalau ikut mazhab Syafi'i, tak sah semayang Jumaat. Tak sah semayang Jumaat, 30 orang tak sah. Kena semayang Zuhur. Bila nak semayang Zuhur pula, kena semayang Zuhur je lah. Kena semayang Zuhur. Tapi dengan syarat, tak ada kampung lain yang ada masjid yang kedengaran azannya. Jadi contohnya, kalau seorang ni duduk Batu Rakit 30 orang saja. Tiba-tiba, dia dengar masjid Uniza, contohlah. Masjid Uniza beli speaker sampai boleh dengar radius dia 90 km. Contoh dia. Maka orang Batu Rakit wajib pergi berjemaah di Uniza. Itu contohlah. Contoh nak bagi selaringan ni. Maknanya kalau semata-mata tak cukup, jangan buat Zuhur lagi. Ada tak masjid lain? Ada. Pergi situ. Tapi kalau dia tu di kawasan pedalaman, tak ada dah masjid lain, memang tu saja masjid dia, orang pula tak cukup, hanya 30 orang, maka semain Zuhur lah semua. Azam macam biasa, main Zuhur lah. Tak payah takrib pendapat lain, main Zuhur je. Senang, tak ada khutbah, senang jemaat. Tepat sikit. Adapun jika tiada kedengaran azan Jumaat, maka afdolnya mengerjakan Jumaat mengikut Qaul-Qadim. Aduh, ni pandangan musonik. Pandangan ini yang kata Qaul-Qadim ini diiktiraf oleh Syekh Daud Al-Fattani rahimahullah ta'ala yang kita baca tu lah. Yang kita baca tu, panjang lebar. Yang dia kata Qaul-Qadim ini sabit pada Imam Syafi'i ini ada kemusykilan sikit, ada perbahasan. Kalau ikut yang musanah kita ni pula, Syekh Betawi ni, dia kata afdalnya kita semayang Jumaat juga tapi ikut Qaul-Qadim Imam Syafi'i yang telah dikuatkan oleh beberapa ulama padanya pada Qaul-Qadim Imam Syafi'i. Hari ini menurut Syekh Syekh Said Uthman bin Abdullah Al-Betawi. Jadi kalau Syekh Daud dia bantah lah. Dia kata tak ya dah. Sebab persabitan Qaul-Qadim itu ada sedikit perbahasan di kalangan ulama. Sabit ke tidak Qaul-Qadim itu pada Imam Syafi'i. Jadi ikutlah mana-mana pun, nak ikut hak ni pun boleh, nak semayang Zuhur pun boleh juga. Tetapi dengan ikhtiyat, dengan hati-hati mengulangkan apa tu? Mengulangkan, tak nampak dah, tak boleh baca dah tu. Mengulangkan sembahyang Jumaat. Apa tu? Mengulangkan. Tak nampak. Tebal sangat dia punya khot tu. Tak nampak. Mengulangkan sehabisnya Jumaat. Mengulangkan. Tak tahu tu, tak boleh baca. Tebal sangat tu. Sehabis Jumaat adanya. Ini selepas semayang Jumaat, dia sunat untuk semayang Zuhur. Ini kata Syekh kita. Kau nak taklid, kau kodik. Taklid Qaul-Qadim. Apa dia? Mengulangkan Zuhur? Mengulangkan Zuhur? Zuhur tu kot. Tu Zuhur tu. Mengulangkan Zuhur. Betul. Dengan ihtiyat mengulangkan Zuhur sehabis Jumaat adanya noktah. Ini kata Syekh Tawi kita. Boleh ambil hari juga. Contoh COVID itu. Qaul-Qadim contoh. Kurang daripada 40 orang Qaul-Qadim contohnya kita ambil. Pandangan yang kurang daripada 40 orang, kita pun tak mayang, mayang Zuhur pula. Ihtiyatan tu sunat lah, bukan wajib. Kalau ikut kesah dah. Tapi nak ihtiyat dia panggil. Ihtiyat yang dibenarkan. Okay. Orang yang ada kat rumah ketika orang tengah semain Jumaat, kena tunggu ke macam mana? Jadi kena tengok orang tu orang apa.
Kalau orang perempuan, orang yang tidak wajib semayang jemaah, boleh semayang fardu ketika azan. Kalau orang yang kena tunggu ni, ialah orang yang wajib jemaah, tapi dia tak pergi. Haa, nak semayang zuhur tak boleh lagi. Kecuali selepas habis semua semayang, baru dia boleh semayang dalam keadaan dia berdosa dengan jemaah. Kalau uzur, uzur macam mana? Sama, uzur pun sama juga orang yang tak wajib jemaah. Jadi, uzur ni mana dia tak wajib atas dia. Macam semayang jemaah lah. Semayang jemaah, orang sakit. Nak semayang jemaah tu, tak semayang jemaah tu, ugu atas dia. Tapi kalau dia pergi, tak ada masalah. Dapat pahala juga. Jadi, orang yang kena tunggu ni ialah orang yang tak ada keuzuran. Saja tinggal jemaah, dia pun tinggal. Maka, tak boleh dia semayang zuhur segera, melainkan kena tunggu kawan tu balik dulu. Nampak? Adapun syarat-syarat jemaah, bermula daripada itu syarat-syarat jemaah, bahawa apa tu? Bahawa jatuhnya, hilang. Payah kot ni. Kita ni kalau khatam boleh baca korang. Dia ulang balik refresh benda yang kita dah belajar. Cuma kalau nak dalah lagi pi apa nama tengok telaah kita sendirilah. Gitu ya. Di macam matannya. Syarat-syarat jemaah bermula daripada itu syarat jemaah bahawa jatuh jemaah di dalam waktu zuhur. Mesti berlaku waktu zuhur. Hatta khutbah sekalipun, khutbah pertama, khutbah kedua kena waktu zuhur. Jangan keluar daripada waktu zuhur, maka sebelum jangan. Maka tiada sah di luar waktu zuhur. Contohnya pukul 12:30 khutbah dah. Pukul 12:30 semayang lagi tu. Khutbah dan semayang kena dua-dua dalam waktu wajib. Kedua, jatuhnya jatuh jumaat tu tempat jumaat. Jatuhnya tempat jumaat itu masuk pada bilangan jumaat. Jadi jatuhnya tu kena pada tempat jumaat. Dia suka angin domi depan. Jatuhnya tempat jumaat itu masuk pada bilangan negeri jumaat itu. Nokta. Maksud apa dia? Maksudnya tempat yang nak semayang jumaat tu diiktiraf oleh syarak sebagai tempat yang boleh buat jumaat. Antaranya ialah apa? Antaranya ialah duduk di tepi jalan. Dengan sekira-kira orang musafir masuk, orang musafir sampai, dia faham kata ni perkampungan orang Islam. Jangan tersorok masjid tu. Sorok lah hutan. Contoh ni masjid dalam PTBR. Orang tak tahu dalam masjid ni ada masjid. Dalam batu rakit ni ada masjid. Dia kena di luar. Sebab tu masjid-masjid jamek, dia zahir tepi jalan. Supaya orang nampak kat mana nak semayang jemaah. Dan orang musafir sekira-kira datang, tahu kata perkampungan ni perkampungan orang Islam. Ketiga, wajib terdahulu membaca dua khutbah dengan lima rukunnya rukun khutbah. Iaitu lima rukun, Alhamdulillah. Maha puji bagi Allah. Dan selawat atas Nabi SAW. Dan wasiat bittaqwa. Yakni, usikum bittaqwa Allah. Yakni memerintah usikum. Okay, yakni memerintahkan dengan mengerjakan yang wajib-wajib. Dan menegah atas barang yang haram. Ini taqwa. Nombor dua. Takwa hak tamah sekali. Takwa orang awam iaitu takut syirik. Takwa yang pertama, yang kedua ialah imtithalul awamiri wajtinabu nawahihi. Melaksanakan segala perintahnya dan juga mencegah diri daripada melaksanakan larangannya. Jadi kalau sunat tu perbuatan Allah juga, apa suruhan Allah Ta'ala juga, tapi tak sampai ke jazam, maka tak wajib. Intifal apa, takwa yang ketiga, takwa yang mana tak ada dalam hati dia selain Allah. Haibahnya pada Allah Ta'ala, sehingga dia bertakwa kepada Allah, hanya hati dia ada Allah saja, tak ada benda lain. Dan tiga-tiga rukun ini wajib di dalam dua-dua khutbah, yakni khutbah pertama dan khutbah kedua. Dan membaca satu ayat Quran di salah satu khutbah, biasa orang baca dua-dua juga. Dan mendoakan mukminin orang beriman, mukminat orang perempuan yang beriman di khutbah yang kedua. Lima rukun ni. Jadi kalau kita ni ada orang ajak kita pergi khutbah, suruh khutbah,
buat lima rukun ni selesai, boleh semayang dah. Wafu khairu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum wa iyaya bitaqwallah. Lepas tu ayat Quran sikit, kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu khutbah kedua, khutbah kedua ulang balik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ayat Quran ada wajar itu doa berdoa mu'min. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal ammat. Itu apa lah sekali itu yang pergi ajak semayang apa itu aqimus salat. Confirm akan berat terakhir kali ha? Saat hidup maksud apa? Maksudnya kita dalam khutbah ni disunatkan pendek, semayang tu panjang. Buat semayang disunatkan pada asal maimah ni, surah ayat pertama tu, surah Jumaat, bukan kedua surah Munafikun. Yang mana subuh tu sejadah dengan insan. Kalau Jumaat surah apa nama tu, Jumaat dengan Munafikun. Jumaat dengan Munafikun, Jumaat dulu kan. Tu lah Jumaat rekan pertama, Munafikun rekan kedua. Ataupun sabihis. Tambah kalau tak terganu ni, orang tak kerja Jumaat, bolehlah panjang-panjang. Dengan syarat khutbah pendek lah, khutbah pun panjang juga habis. Mahal laju. Aku nak tahu nak buat mahal apa yang yang apa nama baca surah panjang tu. Jadi khutbah tu kena pendek pun tak mahal mana. Ni khutbah panjang, baca surah panjang pula. Habis. Adapun segala sunat Jumaat bermula daripada itu sunat Jumaat mandi. Mandi. Kena niat. Saja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah Taala. Kena niat. Dan pakai pakaian yang putih, bersih, wangi. Ini sunat yang kedua. Pakai pakaian putih. Bukan mesti jubah putih ya. Pakai t-shirt ke, pakai apa? Jubah ke, pakai seluar belangar ke, baju Melayu ke, apa-apa yang putih. Mokok putih, baju putih, kain putih. Oh. kena pilih hak yang apa? Boxer apa yang tak rapat tembus dalam. Putih tu. Tembus dalam. Oh, tak rapat nak kuning. Bagus. Oh, Syed Zakuan tu ambil gerak banyak. Membarak. Aduh. Jangan pilih. Membawa. Oh, gila tu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Wangi. Wangi. Jadi kalau orang pergi minyak wangi tu, jangan tolak sunnah Nabi SAW. Ialah prima. Dan membaca surah Al-Kahfi. Baca surah Kahfi ni macam-macam masa. Ada yang kata malam Jumaat, ada kata sewaktu pagi, ada kata seluruh Jumaat, ada yang kata lepas asar boleh laga. Dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni khusus dianjurkan pada hari Jumaat. Dianjurkan pada hari Jumaat. Dia syiar dia. Syiar dia ialah selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Jumaat. Dan sesudahnya sembahyang Jumaat baca Fatihah. Ni kalau wirid pula. Al-Fatihah ke. Dan kul huwallahu ahad. Dan kul a'udzu duanya, yakni kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Sekalian itu 7 kali. Fatihah 7, kul huwallahu 7, kul a'udzu birabbil falaq 7, kul a'udzu birabbin nas 7. Ini jarang masjid amal. Masjid Tengku Balun ada. Masjid ke Abang Renah dulu kita PLKM ada. Selebih daripada tu Allahu alam bisawab. Patutnya Terengganu Kelantan boleh lah buat sebab dia Jumaat cuti. Dia tak kalut dia kerja. Jadi hari Jumaat tu hari ibadat aja. Boleh baca panjang surah. Boleh dia wirid 7-7-7 tu. Al-kalut-kalut di mana?
sebelum berkata-kata. Itu imam kata muda, apa yang lain itu imam mana? Ya sudah. Mari saya mengajar kita ni. Oh, habis. Sebelum berkata-kata, hak tu tu sebelum kata-kata nak dapat fadilah yang disebutkan dalam kitab Imam Nawawi tu. Atau pun dalam kitab yang ketua living pun ada. Dalam kitab Haji Tok Lebar, Syekh Khalil Manili pun ada juga. Dan sebelumnya seorang berubah duduk, yang ni jangan pusing kaki lagi. Sebelum kita berubah duduk, kedudukan kita, dan sebelum cakap, baca 7 kali, 7 kali, 7 kali. Kemudian daripada itu, kemudian daripada ucap 7 kali tadi, maka baca ini doa sesudahnya, sesudah zikir 7 kali tadi. Baca apa tu? Tak nampak tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan selawat atas sebagai, dan selawat atas Nabi jatuh. Dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tiap-tiap doa. Inilah doanya. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahim ya wadud. Aghrini bi fadlika. Ada juga kalau kita lain bi fadlika, ada satu lagi. Aghrini bi fadlika bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amma siwak. Oh gitu. Di awal dia belakang pula. Allah apa? Aghrini bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amma siwak. Hei Tuhanku, hei yang kaya, hei yang terpuji, hei yang memulakan, hei yang memulangkan, hei yang mengasihi, mengasihani, hei yang suka memberi pemberian, kebajikan, ke apa tu? Kaya, apa tu? Kayakan daku dengan yang engkau halalkan, yang jauh daripada yang engkau haramkan. Dan kayakan daku dengan membuat taat, dan jauh daripada membuat maksiat. Dan kayakan daku dengan kelebihan engkau pada lain daripada engkau. Nice. Jadi kena baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, selawat dulu, baru baca Allahumma ya ghani. Itu dia punya adab doa lah. Puji pada Allah dulu, kemudian selawat, kemudian Allahumma ya ghani. Puji juga tu Allahumma ya ghani tu. Sebanyak berapa kali? 4 kali. Doa ni 4 kali. Kalau lebih sikit, kalau nak lebih, 70 kali. Kita pernah buat lenguh. Lenguh kaki. Kita Assalamualaikum. Kita dah baca dah bismillahirrahmanirrahim. Nah doa tu dia pun dah habis dah doa. Amin lah. Lepas bangun main dua rakaat lah. Kita pun dah doa. Tak baca habis. Boleh balik sembah lagi kat depan tu. Lepas tu balik, kita duduk jadi lagi. Lopok ganjil. Aduh. Aduh. Ada kita apa yang anak sebenarnya. Kita 70 kali. Paling banyak. Minggu tu kaya lagi. Aduh, nak boleh buat tu habis. Oh, ni 4 kali boleh kurang. Pasal perihal sekalian pakaian. Ni pasal pakaian lah ni. Habislah pasal pakaian. Bermula haram atas laki-laki memakai sutera. Semata-mata nyonya sutera. Yang ni sutera 100%. Ataupun sutranya lebih daripada bahan lain. Lebih tu 50%. Lebih 50%, maka dia pun haram pakai. Kalau kurang 50%, harus pakai. Atau yang banyakkan sutranya, dia pakaian tu, mana 60% sutra, 70% sutra, tu pun haram. Daripada benangnya, daripada benang pakaian tersebut, dengan timbangan, okay, nukta. Dan harus bagi perempuan dan bagi kanak-kanak yang belum baligh memakai sutra dengan mas perak. Boleh. Kanak-kanak boleh. Kanak-kanak boleh. Tapi berlaku khilaf jugalah. Untuk laki-laki, kanak-kanak laki-laki. Barang matangak boleh. Perempuan lagi boleh lah. Kalau kita hanya boleh pakai mas perak tak boleh.
Perempuan hanya boleh pakai perhiasan mahar dan perak, tak boleh menyimpan bekas berjana mahar perak. Itu tadi. Bekas berjana mahar perak tu perempuan pun tak boleh simpan, laki pun tak boleh simpan. Dia hanya boleh dipakai perhiasan sahaja. Kemudian kata Musanah rahimahullah, adapun laki-laki yang baligh maka haram atasnya, yang laki-laki baligh memakai emas atau suasa. Suasa. Batu suasa. Atau perak. Apa tu? Lebing. Matang ke lebing? Daripada tiga-tiga ini. Melainkan yang harus. Ngebeng. Jadi lain pula. Arah atasnya memakai emas atau suasa. Suasa ni campur apa? Mata apa? Tembaga? Emas kan tembaga. Arah ni dalam patua wilayah wadah juga. Tak apa tu? Nebeng, nubing, nabang daripada tiga-tiga ini. Atau perak. Perak apa? Sindung. Melainkan yang harus, melainkan yang harus, yang harus mana? Iaitu, iaitu yang harus cincin perak yang sederhana besarnya nya perak. Ini untuk laki ya. Ini untuk laki. Sederhana besar. Mana cukup muat untuk tangan. Bukan lebih daripada itu. Sebagai lagi yang lagi pula haram atas laki-laki perempuan memakai berjana emas perak suasa. Ha, sama lah. Berjana mah harap, berjana harap, berjana haram pula. Berjana mah harap, berjana suasa pun haram juga. Di suasa ni, gabungan, mah dan juga tembaga. Atau perempuan dengan lelaki tak boleh pakai. Atau, oh, sudah lah eh. Apa tu? Sepuh. Sepuh tu boleh? Oh itu. Faham dah maksud dia tapi sepuh, sepuh ke sapu ke apa dia? Meleburkan. Ha? Ya, meleburkan. Sepuh dia panggil. Sepuh. Allah rahsi. Sepuh. Meleburkan. Atau sepuh yang tebal sekalipun. Atau sepuh yang tebal sekalipun, yakni meleburkan mah perak dan juga suasa. Dia nak kata macam mana? Dia nak kata kalaulah kita beri berjana tu ada campuran mah ataupun perak dan sebagainya, kalau kita leburkan, dia panggil apa? Kita leburkan ke atas api, keluar mah. Mana banyak mah tu? Mah tu tebal sehingga kan kesan-kesan mah tu jatuh. Hal tu tak boleh. Hal tu tak, tak boleh. Dilentangkan di atas api. Kalau kita arak atau kita jawi, dilentangkan ke atas api. Okay. Benda berjana tersebut sehingga kan keluar mah. Mana mah tu tebal. Mana perak tu tebal. Tebal sekalipun. Sekalipun. Yang tebal sekalipun itu berjana. Berjana hak tebal tapi guna mah dan perak. Tak boleh hukum dia haram. Disimpan saja. Mana ayat gini? Sebagai lagi haram atas laki-laki perempuan memakai berjana mah, perak, suasa atau sepuh yang tebal sekalipun. Itu sekalipun itu berjana. Disimpan saja. Tiada dipakai padanya pada berjana tersebut. Jika haram juga adanya. Jika ada haramnya. Mana ni? Haram juga adanya. Dia tak ada satu lagi. Disimpan saja tiada dipakai padanya. Maka haram juga.
yang tebal seliput itu bujana, disimpan saja, tiada dipakai padanya, maka haram juga. Ayat tergaburah. Lagi haram atas lagi-lagi perempuan memakai bujana mah perak suasa atau sepuh yang tebal sekalipun. Atau sepuh yang tebal. Asa macam ada benda lah. Sekalipun itu bujana disimpan. Dia sekalipun tu ayat lepas tu. Sekalipun itu bujana. Kalau kita bujana itu. Sekalipun itu bujana disimpan saja. Tiada dipakai padanya pada bujana tu. Maka haram juga. Okey. Dia buat rayah. Rayah kata bujana ni pakai ke tak pakai ke haram. Pakai pun haram, tak pakai simpan saja pun haram juga. Ha, tu yang kata. Itu yang kata oi. Ha, jadi bujana daripada emas perak lelaki dan perempuan haram. Sama ada dia pakai atau tak pakai. Kalau tak pakai sekalipun simpan saja haram juga. Kerana dia akan membawa kepada memakai. Kemudian pasal perihal sembahyang sunat al-aidain. Oh, sikit sangat. Jadi ada dalam kitab fiqh dalam bab melebur ni, apa di melintang kemah ataupun melintang kalujana di atas api tu. Jadi kalau tidak ada yang keluar hasil lemburan tu mah, maka sah lah, boleh lah. Ha, tak ada masalah. Maka maknanya bagian bujana tersebut lebih banyak kepada selain mas. Tentang mah 2%. Dengan mana kalau kita leburkan di atas api, tak keluar mah tu. Sebab dia banyak lain permah. Ha, maka tu boleh lah. Tapi kalau sampai tahap lebur mah, bila kita lebur tu, ada mah lagi, ha, tu mah tebal. Itu tak boleh. Kemudian kata musalih perihal sembahyang sunat, yakni sembahyang hari raya Syawal dan hari raya haji. Oh, nak dekat raya ni. Ulang ya. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 ulang ya. Oh, sejak. Ha? Apa? Bermula sunat takbir mutlak. Ha, takbir mutlak tu, takbir pada malam hari raya. Ataupun dinamakan takbir mursal. Mulanya hanya takbir mutlak daripada maghrib malam hari raya keduanya. Bukan hari raya fitri ya. Saya orang ingat, oh raya fitri ke? Hari raya adha tu mukhayyad dah, dua-dua. Ha, malam raya start takbir, start maghrib tu, esok nak semayang tu, ha, maghrib tu dah start takbir mursal tanpa mukhayyad, tanpa dikait dengan semayang. Hai. Lepas tu disunatkan untuk hari maghrib, maghrib dan isyak tu lepas semayang, sunat zikir dulu. Untuk semayang hari raya Aidilfitri. Sunat zikir dulu. Kemudian baru takbir untuk membezakan dia dengan muqayyad. Ha, muqayyad tu muqayyad tu lepas salam takbir. Ha, tapi kalau buat sebaliknya boleh juga. Ha, pandangan yang kedua. Habis. Kemudian kata musallih rahimahullahu ta'ala, hingga takbiratul ihram sembahyang yani Aidilfitri ke Aidiladha sembahyang raya. Ni berlaku khilaf ulama lah. Sampai bila? Ni pandangan mu'tamad. Sampai takbiratul ihram sembahyang hari raya. Ada kata sampai keluar tu imam ke masjid. Ada kata sehingga habis sembahyang. Ha, tiga pandangan. Itu dalam al-majmu' syarah al-mu'adzab. Yang kita bahas dalam kitab Taqribul Ba'id ila yaumil 'id. Ha. Bermula ini lafaz takbir yang afdal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kamu ya kayo Rasul. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tiga kali. Bila boleh ya. Kata akhir tu menutup tak ingat biasanya. Kau lah boleh ya. Dan suruh boleh ya. Tengah azan tu dia pisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tapi kita salah kita berlaku. Kalau pisau kan nak sedap pula. Ha, kira sedap be. Lepas tu akhir ni biasa orang tak ingat yang tu orang tak mau takbir tu. Dia mudah ya. Mu tak ingat semua kau wala yang habis kita. Ha, mu takbir hak yang ingat tu, yang tak ingat tu aku tak tahu. Semua kau wala pula mai tu. Ha. Eh. Kau tu kau takbir juga dulu. Tak tak takbir, ya, tak tak takbir ketok. Tak itu dia terlupa. Ha. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah. Ha, sini biasa tukar takir. Sadaqa wahdah di sadaqa abdah.